Pasangan penyanyi Anang Hermansyah dan Ashanti ini kemudian mengklarifikasi pemirsa soal penampilan mereka setelah pertandingan timnas Indonesia melawan Filipina. Ini terjadinya Selasa kemarin ya Anggia, dan mereka mengaku tidak mengetahui ada tradisi menyanyikan lagu Tanah Airku di setiap timnas memenangkan sebuah pertandingan. Ashanti mengatakan mereka awalnya diminta oleh pihak PSSI untuk bernyanyi pada pertandingan itu. Mereka pun awalnya sempat bingung soal lagu apa yang hendak dibawakan. Pihak pengundang dalam hal ini PSSI meminta Anang dan Ashanti untuk membawakan 3 lagu. 2 lagu kebangsaan dan 1 lagu ciptaan sendiri. Ashanti mengaku pihaknya tidak mengetahui ada tradisi menyanyikan lagu Tanah Airku setiap timnas memenangkan sebuah pertandingan. Ia pun menyayangkan pihak PSSI tidak menginfokan hal tersebut. Dari PSSI mengundang kita untuk memeriahkan acara di tanggal 11 dan kita alhamdulillah kita senang gitu saat diajak ya gitu. Jadi bukan profesional ya, makanya sedihnya kan karena bukan kita memang di sini sebagai penyanyi profesional. Kita benar-benar di sini hanya karena kita memang pengen nonton terus semua matchnya. Jadi kita pengen datang gitu, dan pada saat datang diminta untuk memeriahkan ya kita senang banget gitu. Dan kita udah bilang bahwa kita nyanyinya lagu nasional atau lagu kebangsaan aja ya, kita gak bisa nyanyiin lagu kita sendiri karena lagu kita kan cinta-cintaan gitu, duet, melo, gak nyambung banget gitu. Kita udah paham itu ya, kita juga gak, maksudnya kita hanya meminta diluruskan ya, kita gak meminta tanggung jawab apapun karena balik lagi ya pasti kesalahan ini mungkin ada miskomunikasi juga di antara penyelenggara atau apa, kita juga gak paham. Intinya dari kita gak mau banyak permintaan, kita hanya mengikuti apa yang diarahkan.